mungkin biasa makan di orang lain level seperti yang gak terlalu pedas. Nah, aku kan satu centong. Oh, ini sambelnya? Iya. Centong. Satu level tuh satu centong segini. Lah kalau aku makan level 10 berarti 10 kayak gini. Iya. Nggak, Miss. Nggak. Don't look back, my mama always used to say you'll find another. Endless love is coming, I'll be sure of that. But guys, aku lagi dijemput sama kakak, kita mau makan sebelah. Kalian jalan ya sama anak-anak, ikut ya, aku mau naik motor, mau enjoy life guys. Ternyata naik motor itu enak ya. Memang menyempat dulu. Halo teman-teman, welcome to Farid dan Nuran YouTube. Kalian nanti kalau makan di sini, parkir sebelah di depan masjid ada tenda putih. Jadi enggak boleh parkir di sini ya guys ya. Ada sendiri tempatnya di sana. Om Mai sudah disambut oleh bidadari-bidadari yang baru turun dari kayangan ini. Assalamualaikum. Dadah semua, dadah semuanya. Sebelah Bunda Ina ini sebenarnya buka setiap hari dari jam 1 sampai dengan malam. Tapi karena ada Farida Nurhan, food vlogger nomor 1 di Indonesia datang, jadi dibuka jam 11, masih sepi. Terima kasih banyak ya. Itu ada suara-suara tidak mengenakan, gak apa-apa lah ya. Orang lagi banyak rezeki, lagi bangun rumah tuh. Berhenti bentar, boleh gak Pak? Rame nih Pak. Bodoh amat katanya. Sayangku, cintaku padamu, negeriku, ini katanya ada yang namain sebelah UGD. Iya, Om Mai. Opo-opo sayang. Karena dia mungkin biasa makan sebab di orang lain level seperti yang gak terlalu pedas. Nah, aku kan satu centong. Oh, ini sambelnya? Iya. Guys, padahal cabai rawit sekarang lagi mahal-mahalnya guys. 1 kg itu 100 ribu. Iya, betul. Tetap bikin banyak. Tapi kalau tambah-tambah level bayar kan? Enggak. Moso? Enggak, kita ada banyak pembelian. Kalau mau level 3, pembelian minimal 25.000. Kalau level 6, 5? 5, minimal pembelian 30 sampai 35. Kalau level 10? Level 10 tergantung harga, kadang 50.000 boleh. Paling tidak guys, kita harus tahu diri ya. Kalau pingin levelnya lebih tinggi, ya beli sebelahnya yang lebih mahal dikit ya. Tapi kalau masuk rumah sakit nggak ditanggung. Iya, betul. Nah, ini ceritanya katanya guys, pengalamannya sama kayak Om Ferdan Nurhan. Jadi pembantu di luar negeri ya? Di Taiwan, sama di Dubai, sama di Bahrain, di Kuwait. Oh ini pembantu Singapura, pembantu Hong Kong Tas dulu. Pokoknya yang tugas-tugas jadi pembantu tuh kenapa ya? Pokoknya kuat banget. Kalau bisnis tuh alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Ya. Ini bisa berhasil udah berapa lama jualan sebelah? 11 tahun Om. Dari 2013. Setiap hari nih bikin berapa kilogram cap-cap? Wah berapa? Sehari berapa? 5 kilo ya? Udah punya uang guys. Ada yang bantuin. Iya. Sudah punya berapa staff? 5. 5 dulu bekas pembantu guys. Sekarang staffnya sudah ada 5. Tepuk tangan dulu. Berapa sih? Aku 92. Berarti sekarang 31 tahun? Iya. Om Main 31 tahun, selamat dulu. Om Main badan masih lama. Luar negeri jadi pembantu umur berapa sayang? 2004. Berarti 14 tahun. Iya benar. Sekarang 11 tahun jualan sebelah dan berhasil alhamdulillah rabbil alamin. Ini patut dicontoh ya sahabat temannya. Jadi dulu awal-awalnya jualan sebelah gimana? Boleh cerita sedikit? Awalnya dengan modal 50.000 awalnya. Itu perekonomian suami kayak lebih tepatnya bukannya kurang dari nafkah ya. Kita pengen punya duit sendiri. Karena sudah biasa dapat uang besar waktu di luar negeri. Gimana cara bayar kontrakan, gimana kita maju. Jadi katanya pernah sambil kerja punya bayi netein segala macam bikin sebelah. Iya, dari nai kecil noh, udah gede sekarang. Ini anaknya udah 11 tahun. Dadah sayang. Aduh. Aku harusnya makan yang level berapa ini, Om Mai? Om Mai kuat enggak? 10. Soalnya udah ada yang 11, udah ada yang 12, mau 13. Enggak re, aku wes tuwe. Kalau dulu kuat, sekarang lambungku tuh emang sudah enggak kayak dulu. Ya level 8 ya. 10. Kurang ajar ngomong, aku disuruh makan level 10. Nuh, gua bilang level 8, langsung ngap dia. Level 8. Tiga aja pedes, karena ini guys, satu level tuh satu centong segini. Lah kalau aku makan level 10 berarti 10 kayak gini. Enggak Miss, enggak, aku enggak mau kayak gitu-gitu. Aku mau hidup sehat, aku sudah tua, mau umur panjang aku guys. 5 aja ya, boleh. Jadi 5 beneran gini. Tapi tak pastikan Om Mai makan level 5 bener-bener yang Om Mai mau dibikinin seblak, mau dibikin sekalian mercon juga. Ceker mercon, saya mercon. Apa mau dibikin kue tiaw goreng, ada juga jadi dibikin semua. Oh enggak, aku mau makan seblaknya aja sama ceker mercon ya. Okay, oh, ada cekernya? Ada. Ya sini kita lihat dulu cekernya. Ini adalah ceker nanti untuk membuat? Seblak. Untuk membuat seblak dan untuk ceker mercon juga? Iya. Kayaknya ini cekernya didatangkan dari Gunung Bromo. Gede-gede banget, keren. Oke ya guys, sorry ngocehnya kepanjangan. Ini Om Mai mau langsung pesan sebelahnya. Yang level 20, terus kita langsung awar-awar.
yang di sini teriak juga, kita keluarkan dulu passwordnya. Awor awor. Awor awor. Eh rek, aku jumatan nih rek, jadi nggak teriak rek. Wah rek, rek. Ada yang mau ditraktir? Orang 30.000 tak beliin untuk 20 orang aja ya. Ini modelnya prasmanan, jadi ambil sendiri. Kita tanya harganya langsung ya. Harga iga berapa sayang? Iga 5.000, Om. Iga 5.000. Banyak daging juga di sini, guys. Ini sosisnya berapa? 2.000. Sosisnya 2.000. Cekernya yang gemuk-gemuk berapa? 2.000. 2.000. Sayap juga 2.000. 7.000. Oh, sayap 7.000. Lagi pernah Om ayam-ayamannya. Oke, sayang. Kalian kalau pengin gratis ambil yang CSIM. Tapi kalau pengin bayar banyak uang, ambil yang Pak Coy, sok tahu Oma ya. Nah, ini kerupuk-kerupuknya. Jamur satu pang 10.000. Bisa dibagi dua atau bagi tiga? Oma satu lah sendirilah. Kerupuknya satu aja Oma ya. Berapa? 1.000. Saya 1.000-an doang. Lidah cuanki 2.500. Terus ini ada cikurnya. Berapa? 2.500. 2.500. Nih, kalau kalian pengin kikil ada kikil 1.000-an doang. Makanya ini rame viral rek. Ternyata di sini tuh ada otak-otak. Aku ambil satu. Kamu kasih neng minta. Dah. Ay, ekor. Wah, dapat kan? Masukin editor, masukin jangan editor. Nuk. Nih, ini baksonya. Nih. Oke guys, ini bakso uratnya 5.000-an. Terus rata-rata yang ada di kulkas ini harganya sekitar 2.500-an lah. Masih wajar-wajar saja ya. Paling mahal 5.000 ada. Ya oke. Bislah, aku tak makan buat kalian ini. Dan ini tempatnya tuh super sangat bersih sekali. Gak ada bau amis-amis sama sekali. Bau kencur. Bau kencur yang ada wangi dari bumbu kuningnya segala macamnya. Sumpah ini, kalian cek nih. Tuh. Bersih, gak ada minyak-minyaknya. Wow. Siap-siap ya, Om mau kambuh lagi makan seblak viral di Tangerang. Seblak Bunda Nai, modelnya prasmanan, jadi ambil sendiri. Mulai dari topping kering, sayur, daging, dan topping basahnya. Nih yang bikin viral, racikan cabai keringnya. Yowis, nyemplok bareng Om yuk. Always on my mind, it's you, it's you. Ini Omay makannya di depan rumah warga ya. Jadi kalau kalian makan di sini don't worry be happy, enggak akan yang di jalan-jalan gitu. Kalau kalian beruntung kayak Omay bisa duduk santai di sini guys. Kadang-kadang kalau beruntung ada cowok ganteng lewat di depan. Ada yang nonton tuh cantik-cantik. Dada-dada dulu ke kamera. Dada-dada dulu dong dah. Ini kembarannya Fadya Nurhan. Nah. Sini-sini dulu bentar sini-sini sayang, sini sayang. Jadi guys, dulu sebelum aku operasi, sebelum hidungku palsu, muka aku kan sama nih. Nah, kayak gini dulu. Iya, tonton deh sosial media aku yang lama. Muka aku kayak muka kakak loh. Kita doain semoga rezeki kita keluar semuanya kayak rezeki kakak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Enak emang dikerjain Omay. Ya. Oke guys, ini harganya 41.000. Aza, Omay sudah bisa mendapatkan yang level 5. Dengan uang 15.000 sudah bisa mendapatkan level 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain dulu guys, original. Sedap banget ya, kencurnya strong alias kuat. Enak. Lo sebelah satu aja pedes, rek. Tipikal sebelah yang Omay makan di Garut itu loh, Van. Yang kencurnya itu super sangat nyentrong sekali sama gurih. Ini adalah tipikal seblak yang benar-benar mengandalkan bumbu dari bawang putih, kencur dan segala macam, bukan yang hanya dari saus-sausan saja, guys. Nih, guys. Mantap sekali. Kalian kalau makan pastikan ya, ini pakai kuahnya. Kuahnya tuh super sangat nagih sekali, guys. Kental gitu loh, tuh. Emang makan seblak itu harusnya yang panas-panas ya. Masalahnya lidahnya nanti mati rasa, bodoh amat lah. Level 1 tuh sudah pedes ya guys. Kalau nggak kuat level 1 aja sudah cukup ya. Anak kecil level setengah aja. Ini yang saya singkirkan dulu. Aku tahu yang di rumah pengen yang lihat Fadya Nurhan makan level 5. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gemetaran rek. Oma ini berandai-andai seandainya saya umurku tuh masih yang 30 tahun guys. Kayaknya aku akan bisa guys makan kayak ini.
Apa sayang? Lah lah, lombong ini kayaknya punya dendam sama aku deh. Apa ini? Oh iya, ini ceker mercon. Ini tipikal seblak yang masak itu benar-benar mau niat jualan ya. Makanya ini seblaknya viral ya. Banyak YouTuber, food blogger datang ke sini ya. Emang ini rasanya nikmat sekali. Level 5, tapi dia yang nggak nyiksa pedasnya. Rasa gurihnya, rasa kencurnya, bawang putihnya itu masih bisa Omay nikmati, beneran. Tadi aku ketakutan tak bilang bakal nggak kuat. Kalau gitu tadi pesannya level 20. Pokoknya super sangat kewantel sekali. Ownernya ceret banget guys. Aku belum selesai yang review, disuruh makan sosisnya katanya guys. Nih. Sarung tangan. Kalian nggak makan di sini dikasih sarung tangan nih. Tapi karena Omay kan nakal orangnya. Nikmat sekali makan di sini. Walaupun harga toppingnya 2000-an, ini aku bisa merasakan kayaknya berkualitas gitu loh topping-toppingnya yang digunakan ya guys ya. Enak lah pokoknya makan di sini lah. Ini ada baksonya juga. Nih. Bakso urat. Kurang ajar. Panas. Baksonya niat, Rek. Ada isinya di dalamnya. Urat beneran. Lah, makan kalau kayak gini jadinya happy ya. Nunggu 1 jam. Siang-siang panas-panas happy ya kayak gini ya tuh. Waduh-aduh kayak gini. Nanti di meja kalian akan disiapkan dengan bawang goreng kayak gini. Kalau pingin lebih seger lagi, rasanya lebih memplak lagi, kasih ini jeruk songkit. Apa-apa jeruk apa lagi? Jeruk limau. Lah. Nah, namanya kan food vlogger jadi-jadian. Nanti bulan puasa buka? Buka jam 3. Sampai dengan? Sampai jam 8. Jadi bisa berbuka puasa di sini ya. Tapi kalau lagi buka puasa guys, kalau perutnya lagi kosong, ya, jangan pesan yang level 5 yang apa. Mending yang pesan 1 level 2 gitu ya, aja lah ya. Nih. Emang cara makannya gini. Dijamin walaupun kalian bukan orang Jawa Barat, bukan pecinta seblak, kalau makan di sini kalian akan menjadi suka seblak. Ini wangi kencurnya, bawang putihnya. Nendang sekali. Aku aja soalnya orang Jawa Timur yang asalnya suka soto, sekarang jatuh cinta sama seblak. Ini enak, Rek. Aduh, ya Allah. Cikurnya kita habisin duluan. Oke. Aku tadi tanya sama penjualnya, cikurnya beli di mana? Kok kunyah-kunyah banget. Dan olok-oloknya sama sekali. Walaupun kental ini ya, nggak bikin enak. Kental dari bumbu. Cara masak cabenya itu menurut Omay juga kayaknya ini lama banget. Jadi nggak ada pahit-pahitnya. Level 5 nggak ada pahit-pahitnya. Biasanya Omay kalau makan level 5 itu sudah kayak pahit-pahit gitu loh rasanya. Kayak suami yang nggak ngasih uang bulanan 1 bulan. Oh, ini beda. Ditambah kasih jeruk limau, kasih cikur. Kalau mau makan untuk bersantai dengan teman-teman kalian, nyoba yang level 1 level 2 aja. Beneran, ini aku bisa menikmati sekali walaupun Omay doyan pedas. Tapi kalau untuk konten, untuk buat video, untuk menyenangkan hati pemirsa, pesen yang level 5. Tapi ini sudah cukup ya, Omay bisa menikmati ya. Kalau pengin lebih gila lagi nih guys. Beli nasi di warteg depan. Nasinya memplak kayak awan, masuk no gini. Ini baru awur-awur emplok namanya nih, siram kayak gini. Untung enggak bisa pakai tangan, kalau bisa pakai tangan ini guys, pakai tangan aku guys. Nah. Bumbu seblak kalau enak dimakan pakai nasi, Rek. Aku belum pernah makan seblak pakai nasi. Aku kurang ajar banget rasanya. Buka puasa di sini bawa nasi dari rumahnya masing-masing. Oke. Kenapa sayang? Aku gak ngendus Omay ya. Orangnya gak ngendus. Kenapa kok harus bilang gitu? Banyak yang ngomong, katanya aku ngendus. Allah, kalau ngendus Omay itu bisa banyak benar. Jangan pernah dengarkan suara negatif. Harus kuat mental kayak Omay. Terakhir guys. Rasanya sudah kayak di sini mau ngalir nih, mau ke bawah nih, jatuh-jatuh nih. Ya Allah. Nih.
Ini ceker mercon, kalian bisa dapatkan di sini juga. 5, harganya 15.000. Ayo. Makan pakai nasi enak. Omah sudah kayak terbawa suasana gitu loh, guys. Tulang-tulangnya ceker jatah makan. Gendeng aku kira lama-lama ya. Ini mau keluar, jontor, ini panas. Udah sahabat Omah. Aduh, kayak ini dibungkus ya. Oke sahabat Omah, semoga terhibur dengan videonya Fadan Nurhan. Stay happy, stay healthy, stay positive. Tonton terus keseruan Omah yang ngemplok-ngemplok di video selanjutnya setiap hari Senin, Kamis, jam 4 sore hanya di channel kesayangan kita bersama Farida Nurhan. Kurang kenceng Farida Nurhan. Aduh, orang Tangerang jangan dilawan. Ini pedes guys, ini porsinya banyak, tak bungkus aja ya kak ya, gak apa-apa ya. Nasinya jangan dibuang, gak apa-apa di situ. Memang aku gitu orangnya. Bantu ini, memang harus membantu. Ini dulu jadi pembantu di Taiwan, di Arab Saudi, di Dubai juga iya, ya. Iya betul lagi. Udah beli mobil, segala macam. Ini jadi pembantu Singapura, Hong Kong, ayo Hong Kong. Kalian pernah jadi pembantu gak? Kalian. Dulu keluar negeri umur berapa? 2004. Lahirnya tahun? Katum.